Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat siang teman-teman. Jadi di kegiatan kali ini kita akan meneruskan proses yaitu pemasangan lantai, dan setelah itu kita akan berkegiatan yang lain. Oke teman-teman, jadi tadi itu baterai kita itu habis dan kita ngecas. Setelah habis ngecas kita kerjakan lagi, dan sekarang itu udah jam 9 malam dan sebentar lagi ini kelar teman-teman. Karena ini harus kelar supaya tidak retak. Oke, kalau gitu kita akan selesaikan malam ini juga teman-teman. Thank you.
Thank you.
Nah teman-teman, jadi hampir selesai, tapi sayang sekali adukan kita habis teman-teman. Tuh tinggal sedikit lagi. Ini kurang lebih 2 emberan lagi teman-teman. 2 emberan lagi ini udah cukup. Tuh. Dan itu hasilnya.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga pemasangan lantai di bagian bawah, teman-teman tuh. Udah selesai. Jadi seperti ini penampakannya, tapi ini belum kita plaster. Nanti kalau ini udah kering, nanti akan kita plaster menggunakan semen tunggal, teman-teman. Jadi akan kita plaster menggunakan semen. Dan setelah itu jadilah lantai bawah ini, teman-teman. Oke, mantap. Alhamdulillah. Kurang lebih ini saya kerjakan 6 jam, teman-teman. Dari siang tadi dan malam ini udah 3 jam kita kerjakan. Oke, teman-teman. Jadi alhamdulillah. Ini boyok sakit, teman-teman. Jadi kalau proses penyemenan itu biasanya itu di sini, teman-teman, pinggang yang sakitnya. Oke, alhamdulillah malam ini kita dapat menyelesaikan bagian lantai. Jadi untuk bagian bawah ini tinggal lagi pengacian
pengecian lantai dan juga dinding, dan setelah itu bagian bawah ini juga udah siap teman-teman. Jadi itu saja teman-teman kegiatan saya hari ini, dan ini badan saya kotor dan setelah ini saya akan mandi. Dan ini hasil yang kita kerjakan semalam teman-teman, lantainya udah mulai mengeras, tapi ini belum sepenuhnya mengeras, jadi tunggu dulu mengeras dan setelah itu kita lanjut pengacian teman-teman, atau penghalusan menggunakan semen tunggal atau semen aja teman-teman. Semen dikasih air langsung kita poleskan teman-teman. Tuh, jadi seperti ini lantainya. Dan di sini juga teman-teman, Bang Wirta juga ke sini dan rencananya bermalam juga di sini. Dia sudah mempersiapkan tempat untuk bermalam. Tuh. Dan sepertinya sebentar lagi hujan teman-teman tuh. Langitnya gelap dan suara geluduk atau gemuruh. Nah teman-teman, jadi sekarang itu cuacanya mau hujan, jadi saya mau menyapu di sekitaran pondok karena ibu sekarang itu belum pulang, dia itu masih mengobati ibu mertua saya teman-teman. Jadi saya disini sama Aidil, jadi kita akan bersih-bersih karena kelihatannya mau hujan. Jadi kalau sudah kita bersihkan maka tidak kotor lagi atau tidak menyelinap sampah-sampahnya. Sakit.
Sini dikit deh. Thank you.
Gimana deh? Ayo deh, tunggu gimana deh? Oke, jadi itu saja teman-teman kegiatan saya hari ini. Alhamdulillah proses lantai, dan sekarang kita mulai yaitu proses dinding. Jadi kegiatan di sini berangsur-angsur itu terus berjalan teman-teman, dan setelah kita memasang lantai dasar ini, kita akan memasang bagian dapur juga. Oke, jadi itu saja karena sekarang itu udah sore. Jadi itu saja video saya hari ini, semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru nonton video saya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kritik, masukan, dan saran-sarannya untuk saya membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.